Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Inu. Saya kelas 3 Bunan SD. SD Budi Mulia Sedayu. Sedayu. Aku akan ceritakan tentang kura-kura. Kura-kura memiliki cangkang. Cangkangnya untuk melindungi diri. Yang dilindungi adalah kepala, lutut, kaki, dan mulut yang ini. Jenis kura-kura adalah kura-kura air yang kubunya adalah Brazil. Kura-kura Brazil yang kubunya adalah kura-kura Brazil. Dan kalau darat dan air, darat, kura-kura darat, misalnya ada Sulkata, Aldabra Herman, dan Kaki Merah Ambon, dan masih banyak lagi. Jumlah telur kura-kura adalah 20 sampai 45, dan telur itu akan menetas sampai 2 sampai 3 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.